Tadi pagi, saudara, sempat terbersih di pikiran saya satu hal seperti Got Talent atau sejenisnya itu. Jadi pada waktu seorang mau tampil, ada ketegangan, nanti aku diterima enggak untuk melanjutkan kompetisi ini, atau apakah aku bisa mendapatkan juara, menjadi juara. Nah, terbersit di pikiran saya, saudara, pada waktu saya nanti meninggal, menghadap pengadilan Tuhan, apa ya penilaian Tuhan terhadap aku ya? Apakah aku dalam kondisi prima di hadapan Tuhan waktu aku menghadap Dia? Nah, saya membayangkan orang-orang yang hari ini tidak menyadari ketegangan antara kuasa gelap dan kuasa terang yang tarik-menarik ini, saudara. Iblis berusaha menarik, tapi Roh Kudus juga menuntun kita untuk tetap setia. Nah, kalau orang sibuk dengan banyak hal, perhatiannya tertuju kepada banyak hal, ia tidak akan memperhatikan pimpinan Roh Kudus. Ia tidak akan bisa mendengar suara Roh dengan baik. Ia akan terarahkan untuk terhilang dari hadirat Allah. Tidak bisa tidak, kita harus memandang Tuhan dan kerajaannya satu-satunya yang berharga. Dan kita harus memandang bahwa agenda hidup kita satu-satunya hanya Tuhan dan kerajaannya.